Untuk pertama kalinya, Satuan Polisi Pamung Praja Bone Belango melaksanakan ujian kompetensi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Kepala Satpol PP Bone Belango Sugondo Makmur mengatakan ujian ini akan merekrut sedikitnya 90 orang dari total jumlah yang mengikuti ujian sebanyak 121 orang. Sementara materi ujian kompetensi kali ini diantaranya penguasaan dan pengetahuan tentang peraturan daerah, baris berbaris, serta tes wawancara khusus petugas pemadam kebakaran. Ini dalam rangka meningkatkan kemampuan atau pengetahuan mereka tentang masalah perda, supaya mereka tahu. Jadi saat melakukan tindakan mereka tahu bahwa apa yang sementara dilaksanakan ini perda nomor sekian dan kemudian isinya seperti ini. Sementara itu ujian kompetensi ini dianggap penting dikarenakan adanya kebutuhan daerah khususnya untuk pengawalan peraturan daerah. Hal ini penting kita lakukan karena mengingat kebutuhan daerah untuk pengawalan peraturan-peraturan daerah. Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa peraturan daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan kita semua juga, yaitu misalnya peraturan daerah tentang hewan lepas. Ya. Sementara itu, para peserta ujian kompetensi akan mengikuti tes tertulis pilihan berganda dan esai, serta dalam prakteknya, para peserta akan mengikuti latihan baris berbaris dan tes komputer. Taufik Bimbing, Mimosa TV, mewartakan.